Hai guys, bersama lagi Kunish. Dalam weekend ni kita nak review Magic Knight K500 Mechanical Keyboard guys. Yap, yang penting RGB. Jadi let's go. Jadi first sekali lah guys, ini adalah my first keyboard, mechanical keyboard. Jadi aku agak macam excited gila nak review benda ni. So memang kau nampak intro tadi macam agak macam annoying sikit kan. Sikit teka alkom aku tak berapa nak elok, kena gear alignment dulu alkom ni. Jadi let's go lah, kita pergi ke pembahasan video guys. Jadi kalau kita tengok bahagian depan ni adalah keyboard, mechanical keyboard daripada Magic Knight, iaitu Magic Knight K500 guys. Jadi untuk design dia ni memang sangat simple and minimalist gila. Disalurkan dengan warna putih, grey dan warna apa tu, orange. Dekat bahagian atas dia tu, dia ada tulis Magic Knight as cool as you are K500. Dekat bahagian bawah pun ada tulis Magic Knight K500 mechanical keyboard gang. Untuk varis, aku punya keyboard ni adalah red switch, which is dia ada bagi option kat korang. Red, blue dan brown ataupun yellow switch kalau tak silap aku guys. Ya. Ini untuk aku punya ni adalah red. Jadi kita akan dengarkan dia punya sound macam mana guys. Dekat bahagian bawah dia tu, dia ada sempat macam kau nak extend, kasih tinggi kau punya keyboard ni. Dan dia ada bagi juga untuk macam kalau kau nak connectkan ataupun connector kepada kau punya PC. Macam tu lah kan. Dan dekat bahagian bawah tu juga ada button on off. Button guys. Ya. So mari lah kita tengok geng, efek apa yang ada dekat Magic Knight K500 lagi. Aku malah nak masuk montage, aku hanya perlu buat macam ni je. Jadi macam mana kau tukar efek, kau hanya perlu tukar button FN dan button N secara serentak guys. Jadi ini mati, ini yang pertama, yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, yang kelapan, ke-10 lah. Ke-10 ke berapa dah aku dah tak ingat. Ni daya ini, nah ini banyak lagi ada ni effects. Ini gempak ah effect yang ni. Dan yang ni guys. So lepas tu mati ah. Ada lagi ah. Banyak sangat lagi ada bunyi effects tu guys, sampai tak terkira dah aku guys. Jadi mainlah kita go through kepada dia punya sound untuk red switch Magic Knight K500 again. Jadi jom lah. Jadi macam mana dia punya sound untuk keyboard Magic Knight K500 ni, red switch. Untuk Magic Knight K500 ni dia ada bagi 3 option kalau tak salah aku untuk key korang, which is kau boleh pilih sama ada kau nak red, blue ataupun brown ataupun yellow lah. Macam tu lah kalau tak salah aku dunia option untuk key korang. So dekat dalam kotak juga kau akan dapat manual box, korang akan dapat warranty card. Terusnya korang akan dapat key pula, dan untuk cabut korang punya cap tu guys. Dan korang akan dapat extra 2 key. Macam aku punya red switch kan. So korang akan dapat 2 lah key red switch. And last but not least, korang akan dapat cable type C guys. So itulah guys, sedikit sebanyak tentang keyboard Magic Knight K500 ni gang. Jadi tunggu apa lagi guys. Buat korang yang mana macam tu, korang tekan link dekat description dulu gang untuk korang beli Magic Knight K500 again. Jadi bye bye.